Cantik-cantik banget nih, Halo, pada mau super kemana? cantik. Ini hari ke-11, malam ke-12 puasa. Kita sekarang mau nyobain tarawehan di Masjid Darul Aman. Didirikan tahun 1986, masjid ini bisa menampung sampai dengan 3.500 jemaah. Desain Masjid Darul Aman merupakan perpaduan arsitektur Melayu dan seni Islam. Masjid ini memiliki atap yang miring yang sering kita jumpai di bangunan-bangunan kepulauan Melayu. Jadi kalau kemarin kita tarawih di Masjid Kasim, nah sekarang kita mau coba tarawih di Masjid Darul Aman. Jaraknya dari sini jalan kaki mungkin sekitar 10 menitan lah ya. Jadi arahnya ke sebelah, ke arah Gelang. Nah kalau kemarin kan ke sebelah kanan, sekarang kita ke sebelah kiri. Tuh, masjidnya dari sini kelihatan nggak? Di sebelah sana sih itu. Kita sekarang jalan melewati shop house sana sekitar Teluk Kurau Road. Nah guys, masjidnya ada kelihatan nih di depan situ. Ini lampu-lampu ornamen selamat hari raya Idul Fitri ini ada, udah kelihatan meriah banget. Nah ini masjidnya di sebelah kanan nih, di pojokan. Nah ini masjid. Selamat hari raya Idul Fitri. Ini kalau dilurus ke sana itu nyampe ke Gelang. Nah ini masjidnya di sini nih. Masjidnya kok gelap ya? Iya, tapi ini towernya nih. Mana? Nah, towernya. Kita lagi nungguin lampu merah. Ini masjidnya dari belakang. Oke. Sekarang ke sana. Ini masjidnya dari luar. Baru azan. Wah, ini lampu-lampu nih. Lampu-lampu gede banget di ya apa namanya? Gate gini tuh. Ah. Seru-seru. Tapi masjidnya rame enggak ya? Ini lagi azan. Alhamdulillah, anda beres.
lampu-lampunya mantep banget nih guys. Ini gerbang yang pertamanya nih dekat masjid ini, Darul Aman. Guys, lagi nungguin Fafa sama Mama Fafa. Nah, keluar. Itu Fafa sama Mama Fafa baru keluar. Hai. Gimana? Lancar? Iya. Yuk. Ya. Ini bagus nih lampu-lampunya. Ini apartemen baru yang baru jadi beberapa bulan yang lalu. Sini enak ya? Kalau tinggal di sini enak sih sebenarnya. Tapi kayaknya mahal banget ini. Namanya Park Esta. Tuh guys, itu lampu ini. Ntar ya, aku mau filmin dulu ya. Ini lampu ini gerbang utamanya di sini. Kalau yang dari rumah kita nih, ini tuh ke sana tuh sampai beberapa kilometer kali ya. Sana terus ramai banget, meriah banget. Ini gelang ya. Ini tuh udah sebelah situ tuh udah gelang. Yuk. Nah, ini dia masjidnya dari luar Darul Aman ya. Lokasinya tepat berada di simpang perempatan jalan. Sekarang kita pulang. Udah jam berapa nih? 10:30. Jam 10 kurang 20 menit. Oke, jadi tadi sholat tarawihnya 8 rakaat, terus witir 3 rakaat. Dari jam 8:15-an sampai jam 9:45 sekarang. Nah, kita harus nyebrang dulu guys nih. Ini simpang perempatan yang cukup ramai. Terserah. Darul Aman. Hai. Gimana tadi, banyak kan cewek-cewek, ibu-ibu? Banyak kan, tadi kita salah. Kita petunjuknya muslimah di third floor. Kita naik lift lah, lantai 3. Lantai 3 gelap banget. Ih, kok sepi, gak ada orang. Ternyata di lantai 2, yaudah naik lift lagi. Banyak tapi ya? Lumayan. Full gak? Di bawah lumayan sih, lumayan banyak kalau cowok, bapak-bapak. Ya, alhamdulillah. Iya. Suaranya bagus. Jadi udah nyobain sholat tarawih di Masjid Darul Aman sama Masjid Kasim. Nah, nanti minggu depan kita ke masjid yang seminggu sekali, Pak. Ya, kalau ke masjidnya seminggu sekali. Oke. Siap. Ke masjid yang satu lagi nanti. Ada berapa masjid yang dekat di rumah? Khalid belum yang dekat. Nah, yang ya kita ke yang ke di daerah Gelang dulu ya. Walaku Masjid Halim. Sampai di sini dulu malam ini. Jangan lupa comment, like dan subscribe. See you next time.